Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan tawanan-tawanan perang dalam apa saja peperangan. Nabi melayan mereka sebagai manusia, diberi makan, diberi minum, tidak diperlakukan mereka seperti binatang. Lihatlah tentera-tentera Amerika di penjara Abu Ghraib, bagaimana tahanan tawanan-tawanan perang Iraq ditelanjangkan, diseksa dengan renjatan elektrik, dilakukan gangguan seksual terhadap mereka. Ada yang mati, dilepaskan anjing untuk menggigit mereka. Kita tengok semua dalam internet. Itulah Amerika yang mengaku menjadi polis dunia. Kononnya berlagak menjaga keamanan dunia. Tapi lihatlah pendedahan PBB terhadap tahanan Abu Ghraib. Belum lagi dikira mereka masuk di kampung-kampung di Iraq, mereka merogol sesuka hati mereka, mereka bunuh dan mereka rogol anak dara ini di hadapan ayah ibu mereka. Ketika mereka masuk ke kampung-kampung di Iraq, Islam tidak pernah mengajar semua ini. Islam mengajar akhlak kebaikan. Islam mengajar walau kamu bukan Islam, kamu ada hak sebagai manusia yang mesti dihormati. Sebab itulah dalam kelompok komuniti Islam yang besar, sekelumit orang bukan Islam boleh hidup aman damai dalam komuniti umat Islam yang besar. Tetapi sekelumit umat Islam duduk dalam komuniti non-Muslim, belum tentu mereka selamat. Pendedahan terbaru sekarang ialah umat Islam di China, etnik Uyghur yang berjumlah hampir 2 juta orang. Mereka hidup di negara China. Ini pendedahan terbaru sekarang. Walaupun sudah lama kita baca kisah mereka. Etnik Islam, masyarakat Islam Uyghur, mereka dinafikan hak berpuasa, dipaksa mereka berkahwin dengan non-Muslim di kalangan orang-orang Cina. Dipaksa anak dara Islam ini berkahwin. Kalau tidak dibunuh, tak boleh semayang, tak boleh ada kesan-kesan keagamaan. Dunia mula mendedahkan sekarang. Walaupun agak terlambat bagi kita, tapi tak apalah. Sudah mula didedahkan sedikit sebanyak tentang saudara Islam kita di negara China, etnik Uyghur yang ditindas, yang tidak dibenarkan amalan keagamaan Islam mereka. Di sini tak ada masalah apa-apa. Kamu nak buat pesta apa, buatlah. Kamu nak belarak dengan kavadi, kamu belaraklah. Islam tak larang, Islam hormat kebebasan beragama. Walaupun yang benar hanya Islam,
tetapi diajar hormat kepercayaan orang lain. Kamu nak buat pesta hantu sayur ke colok besar peninju, buat pilah. Tak ada dia masalah apa, ni negara Malaysia. So jangan kacau lah kontrak sosial tu. Ha, sambunglah Aisyah sikit. Janganlah kacau. Bak kata Tok Gua Jadi, jangan jolok saran tubuan. Hormatlah sama. The Star hari ini melaporkan perhimpunan di Kuala Lumpur adalah early wake up for Pakatan Harapan. Ini The Star. Faham tu, early wake up. Tak payah hurai lah, hampa pandai bahasa Inggeris. Nak sebutnya, itulah benda dia. Untuk kita nyatakan bahawa, tolong hormat menghormati, Islam hormat kamu, kamu hormat kami orang Islam, dalam kontrak sosial, masing-masing ada hak, tolong hormat menghormati. Tuan-tuan muslimin muslimat, untungnya kamu duduk di sini, tak usah cakap lah. Dengan kebebasan beragama yang diberi di dalam agama Allah, kita tak ganggu. So jangan ganggu Islam. Jangan cuba buat benda-benda yang menggugat Islam, agama yang kita anuti sejak kita dilahirkan oleh Allah. Hormat. Itulah kontrak sosial yang mesti dipaham. Perkara tiga, Perlembagaan Persekutuan menyebut adalah agama ras, agama persekutuan adalah agama Islam. Perkara tiga kurungan satu, Perlembagaan Persekutuan menyebut mana-mana agama boleh diamalkan di bumi Malaysia selain daripada Islam. Bebas diamalkan, Islam hormat. Yang tu fasal 3 kurungan 1. Fasal 11 kurungan 4, Perlembagaan Persekutuan menyebut adalah agama-agama lain selain daripada Islam tidak dibenarkan disebarkan kepada orang Islam. Kamu boleh hanut, kamu tak boleh sebar. Dan sebar dalam 11 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan ditafsirkan dengan seperti risalah, seperti bahan-bahan cetak, seperti pidato dan sebagainya. Sebab itulah kita buat demonstrasi. Kerana berlaku penyebaran Bible di Bukit Mertajam, di Sungai Mas, Kota Kuala Muda dan di Langkawi. Kerana bagi kita, semua pihak mesti hormat fasal 11 kurungan 4, iaitu non-Muslim bebas mengamalkan ajaran mereka, tapi kamu tak boleh sebar ajaran kamu. Adapun yang boleh disebarkan hanyalah Islam. Nah, tu dia duduk. Muslimin dan muslimat, ini akhlak Islam. Diperlakukan manusia itu seperti manusia, walaupun dia pembantu kita, bekerja dengan kita, istilah mudahnya orang gaji dan sebagainya, tetapi menghormati dia manusia, ini wajib. Oh, Islam ajar sedemikian. Sampai jiran yang bukan Islam pun Nabi kata ada satu hak, iaitu hak jiran yang kita mesti tunaikan walaupun berjiran dengan kita Cina dan Hindu. Wajib kalau dia minta tolong, anak dia sakit, dia tak ada kereta, ada motor, wajib dia minta tolong, kita ada kereta, tolong hantar ke hospital. Wajib dalam Islam kita menolongnya berdasarkan hadis falyukrim jarah. Nabi kata hendaklah kamu memuliakan jiran tetangga kamu walau dia bukan Islam. Sampai tahap ni Islam punya baik.
Janganlah jolok sarang tebuan. Dua kali dah apa? Punya baik. Dia datang minta tolong. Kita jangan tanya dah. Lu DAP ke MCA? Jangan tanya dah. Haji, saya punya anak demam, boleh tolong hantar. Lu apa pangkah, pakatan kah? Tersah tanya lah. Tolong. Itu Nabi aja. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik, terbuka pintu hati dia. Benda-benda macam ni. Islam aja. Baik.